Pemirsa, kepadatan arus balik Lebaran terlihat di stasiun kereta api Kota Baru Malang, Jawa Timur. Mayoritas penumpang kembali ke kota Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Kepadatan di stasiun Kota Baru mulai terjadi sejak hari Jumat lalu. Semua tiket kereta ekonomi seperti Matarmaja, Malabar, Malioboro, hingga kereta eksekutif seperti Gajayan dan Anggrek telah habis terjual. Dalam sehari, rata-rata penumpang mencapai 4 hingga 6.000 penumpang, dengan mayoritas tujuan keberangkatan menuju Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Kepadatan penumpang sudah terjadi sejak pagi hingga keberangkatan terakhir pada pukul 8 malam nanti. Kepadatan juga terjadi di stasiun kereta api Kebumen, Jawa Tengah. Para penumpang memadati ruang tunggu stasiun sejak malam hari. Jika dibandingkan dengan Lebaran tahun 2016, jumlah penumpang rata-rata meningkat 15% pada Lebaran tahun ini, dengan mayoritas tujuan Jakarta dan Jawa Timur. Menurut pihak stasiun kereta api Kebumen, kepadatan penumpang akan terus terjadi hingga Minggu malam nanti. Pihak stasiun telah menambah sejumlah petugas keamanan yang dibantu dari pihak TNI dan Polri untuk memberikan rasa aman bagi para penumpang.